Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Sobat dakwah, pripun kabare? Mugi-mugi panjenengan sedaya pinaringan sehat walafiat, sukses dan berkah selalu. Sahabat dakwah, tahukah surga hari ini merindukan seseorang? Surga hari ini membuka pintunya yang luas-luas, dan di situ terdapat di antara 8 pintu surga ada pintu yang sangat luas, yakni pintu Ar-Royan, pintu bagi orang-orang yang berpuasa. Tentu ini adalah sebuah diskon, sebuah kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berpuasa. Bahkan dengan berpuasa ini Allah memberikan maghfirah, memberikan rahmahnya kepada kita, sehingga juga terdapat di situ dilipatnya beberapa amal, sesuatu hal yang biasa bahkan dianggap ibadah yang sangat luar biasa. Bahkan disebutkan di sebuah hadis, al-fami lisa'im atyabu ngindallahi mirihil misik. Baunya, ababnya orang yang berpuasa, kalau orang Jawa, nanti di hadapan Allah dijadikan bau yang sangat harum, bahkan keharumannya seperti bau minyak misik yang tidak didapatkan keharumannya di dunia ini. Sungguh luar biasa bau mulutnya orang-orang yang berpuasa. Bahkan kita makruh pada waktu kita berpuasa, barangkali mungkin mulut kita, bau mulut kita tidak sedap, itu justru dibiarkan saja menurut sunnah. Insya Allah mulut kita, bau mulut kita akan menjadi minyak yang sangat harum nanti di yaumil kiamah, diperuntukkan bagi orang-orang yang berpuasa Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa memasuki pintu Ar-Royan, dan mudah-mudahan mulut kita, bau mulut kita nanti menjadikan pengharum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, harum zahirnya, harum batinnya, sampai nanti di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.